Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi ashabi wa mawala Amma ba'du Khadral muslimin al-kiram Bapak ibu jamaah dimanapun berada Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada tiga hal Yang apabila dilakukan berlebihan Ini tidak baik yang sebenarnya walaupun kaidah ini berlaku untuk semuanya hampir semua hal kalau berlebihan jadi tidak baik tapi dibesarkan oleh dipesankan oleh Ibrahim an nakhai tiga hal ini hati-hatilah jangan berlebihan yang pertama bifudulil kalami berlebihan di dalam berbicara tidak baik. Kokian ngomong tidak baik. Apalagi banyak bicara sedikit kerja tidak baik ini. Yang kedua, bifuduri <tidak> to'ami berlebihan dalam makan tidak baik. Makan seperlunya, makan secukupnya, makan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan makan menuruti seleranya jadinya apa? berlebihan, tidak baik. Yang ketiga, bifudulil manami. Berlebihan di dalam tidur. Ini tidak baik. Tidur itu kebutuhan. Tidur itu diperlukan, tapi kalau berlebihan menjadi merusak. Berakibat sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Dalam satu kisah yang masyhur. Inna mra'ataini samata 'ala ahdi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ajhadahuma al-ju'u wal min akhir nahari. Dikisahkan ketika di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada Dua orang perempuan yang sedang melaksanakan ibadah puasa di waktu kira-kira sudah sore hari, keduanya merasa berat. Seakan-akan tidak kuat lagi melanjutkan puasanya, lalu meminta izin kepada Rasulullah untuk berbuka karena tidak kuat. Rasulullah lalu mengizinkan dan menyuruhnya untuk cara diizinkannya berbuka itu dengan memuntahkan apa yang ada dalam isian perutnya. Disediakannya dua mangkok di hadapan dua orang itu. Ketika dua orang itu memuntahkan isian apa yang ada di dalam perutnya, apa yang keluar? Nisfahu daman walahman Keluarlah daging yang segar memenuhi separuh mangkok dan darah segar memenuhi separuh mangkok. Sahabat yang berada di situ yang menyaksikan terheran-heran, ada apa ini gerangan? Ada kejadian apa kok begini? Apa kata Nabi? Fakala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hatani somata amma ahlallahu lahuma wa alama ta ala ma taala ketahuilah wahai sahabat-sahabatku dua orang ini mampu untuk berpuasa menahan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dia tidak makan tidak minum makan itu halal minum itu halal tetapi sayangnya Keduanya tidak mampu menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga dia makan itu. Apa yang diharamkan oleh Allah, yang dimakan oleh dua orang itu, menggunjing. Maka hati-hatilah, jangan berlebihan dalam bicara sampai ukurannya apa, ketika sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah, itu sudah berlebihan. Berhentilah agar puasa kita adalah puasa yang tidak disebutkan oleh Nabi tadi. Wa aftara dan berbuka dan makan ala ma haram Allah. Dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga barangkali di dalam mencari rizki. Di dalam mencari pendapatan dan penghasilan. Upayakan untuk terus menjaga kehalalan untuk yang kita makan, terutama di dalam puasa ini. Ketika orang harus tidur, maka tidurlah secukupnya. Lalu berapa ukuran tidur secukupnya itu? Dalam banyak penelitian disebutkan, durasi orang dewasa tidur itu cukup dengan 7-8 jam di atas itu sudah berlebihan. Ketahuilah. Ramadan ini ketika kita tidak menata pola tidur kita, maka banyak yang hampir dalam waktu siang itu menghabiskan waktu untuk tidur. Tidak cuma anak-anak barangkali yang dewasa juga begitu, apalagi hari ini kita dalam keadaan kondisi puasa harus banyak di rumah. Padahal ketika berlebihan dalam tidur dampaknya tidak bagus. Dampaknya tidak baik. Terutama hati-hatilah tidur dalam tiga waktu ini. Tidur tiga waktu ini tidak baik betul itu. Kapan itu? An-naumu <tid> ba'da Tidur ketika habis sholat subuh ini. Tidak bagus ini. Kenapa? Engkau akan kehilangan mutiara alam. Kapan mutiara alam itu diberikan oleh Allah? Yang Paling diperlukan untuk kesehatan manusia adalah di waktu pagi, matahari dibutuhkan oleh tubuh, sehingga kita ketika berjemur di matahari pagi mendapatkan vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Udara segar waktu pagi, memulai aktivitas karena pikiran masih jernih adalah waktu pagi, maka upayakan habis subuh, jangan tidur sebab mohon maaf ini kalaupun toh kemudian banyak yang dari kita itu harus habis subuh rata-rata tidur hindarilah kalau mau tidur ya agak siang setelah beraktivitas setelah kena matahari dan seterusnya yang kedua waktu yang tidak baik itu adalah annaumu -qabla farti tidur ketika sudah masuk waktu sholat kok tidur tidak baik Kenapa? Engkau akan kehilangan mutiara waktunya sholat. Kapan mutiara waktu sholat itu? Fi awali waktiha. Sholat yang paling baik adalah di awal waktu. Sudah dengar azan, kok tidur? Yakin kita akan kehilangan sholat di awal waktu. Yang ketiga tidur yang tidak baik itu adalah tidur ketika di dalam satu majelis ilmu. Bahasa sederhananya, tidur yang tidak baik itu tidur pas pengajian. Begini nih, Kak, begini nih, Kak, begini nih. Oh, pas ngaji kok turu gitu. Maka tidak baik. Kenapa engkau akan kehilangan mutiara majelis? mutiarnya majelisnya apa? Ya ilmu, gitu. Lalu banyak orang yang kemudian ibu-ibu pulang dari pengajian, kundur dari majelis taklim sampai di rumah ditanya oleh lakinya. Bu sudah selesai pengajarnya sudah. Apa tadi temanya? Enggak tahu saya tadi juga tidur kok di sana. Maka upayakan kalau kita kok hadir di majelis taklim, upayakan untuk kita nawa itu tidak tidur. Andaikan harus lelah, maka upayakan lagi bahwa apa penyegar aroma itu. Apa apa namanya itu? Ya bukan remason lah kalau remason harus dilihatkan ini bukan bukan remason. Apa ya? Apa? Fresh care. Nah, semacam begitulah. Hirup lalu segar lagi untuk tidak ngantuk lagi. Ayo hal khudur. Jangan berlebihan tidur ketika kita sedang puasa. Kenapa? Karena orang ketika sedang berpuasa itu disuruh merasakan bagaimana lapar dan dahaga itu bagaimana merasakan bagaimana lemahnya badan itu untuk dirasakan. Karena saat orang lapar, saat orang haus, saat badan lemah, itu dampak positifnya adalah menghidupkan hati. Rasa empati, rasa simpati, bagaimana penderitaan dan perasaan rasa menjadi orang yang sedang tertimpa kekurangan makan menjadi orang fakir bisa kita rasakan oleh ketika kita sedang puasa di siang hari syaratnya apa dia tidak tidur nah kalau tidur ya bagaimana bisa merasakan itu isu pagi tidur habis subuh nanti bangun habis mau menjelang duhur dibangunkan sholat duhur habis sholat duhur tidur lagi sampai kemudian ngasar ngasar bangun sholat setelah asar menjelang berbuka puasa kita baru bangun lagi, kapan lalu kemudian merasakan puasa dengan lapar dan dahaga. Yang menghidupkan hati kita merasa bagaimana berempati kepada orang-orang yang hari ini dan pada hari-hari yang lain. Banyak saudara-saudara kita yang merasakan haus dan lapar dalam kesehariannya. Yang ketiga, yang tidak bagus itu adalah bifudu ditu'ami. Makan berlebihan itu tidak baik. Apa iya kita itu sudah berlebihan dalam makan? Bisa jadi. Lalu ukurannya apa? Dalam satu metode menjaga kesehatan itu diantaranya adalah isi perut itu yang sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Kalau kemudian orang memenuhi seluruh perutnya dengan makanan, maka yang timbul tidak lagi nyaman. Banyak hari ini orang sakit, sakitnya berkaitan dan bersentuhan dengan makan. Saya pernah lihat, bahkan tanya di salah satu rumah sakit, saya tanyakan di klinik penyakit dalam, dia sampaikan oleh dokter itu, rata-rata yang sakit periksa di sini. Katanya adalah sakit yang kemudian harus mengatur dengan pola makan, darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat, dan seterusnya. Ini kalau kemudian orang itu tidak lagi mampu menjadikan pola makannya teratur tertata tidak berlebihan, maka tidak banyak lalu memberikan kesembuhan dari pengobatannya. Salah satu yang dimaui di dalam berpuasa itu diantaranya adalah Puasa itu salah satu tujuannya adalah menyedikitkan makan dari makanan yang halal. Agar orang itu tidak berlebihan Maka metode puasa Itu adalah metode mengatur pola makan Dengan menguasai nafsu makannya Kenapa harus menguasai nafsu makan? Hari ini betapa orang itu dimanja betul Oleh berbagai macam makanan yang menarik Kalau tidak mampu menguasai makan Maka orang cenderung berlebihan di dalam makan Saat berbuka puasa Jangan berlebihan Rasulullah sudah tuntunkan Makanlah secukupnya saja Memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya saat berbuka. Cukup memenuhi nafsu makannya dengan minum. Rasulullah makan beberapa butir kurma. Tidak harus kurma untuk kita berbuka. Kalau ada itu sunatullah. Kalau tidak ada makanlah secukupnya. Jangan berlebihan. Jangan sampai kemudian orang berbuka itu seakan-akan mau dihabiskan semua. Apa yang terjadi? Tidak nyaman dalam perutnya, tarawih menjadi berat, salat menjadi malas, tidak nyaman lagi, kemudian beribadah yang lanjutnya. Maunya apa lagi? Tidur. Kenapa? Berlebihan dalam makan. Oleh karenanya, agar kemudian puasa kita itu lebih berkualitas, jaga tiga hal ini tidak berlebihan. Jangan berlebihan dalam berbicara. Jangan berlebihan di dalam tidur di waktu siang. Jangan berlebihan menyantap menu makanan di luar porsi kebutuhannya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada puasa kita. Allahumma aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.